Hai, aku Christina dan ini channel Essential Oil Rose Evara. Wajar jika sebagai manusia untuk memiliki perasaan, salah satunya adalah amarah. Banyak banget lagi faktor yang membuat emosi itu muncul. Berujung pada menurunnya semangat. Kalian ingin dibantu meredakan amarah dengan Essential Oil? Simak info selengkapnya. Amarah merupakan salah satu emosi yang kuat, memiliki respon beragam pada tiap individu, contohnya seperti tangan berkeringat, wajah memerah, jantung berdetak sangat cepat, gemetar, dan sebagainya. Kesehatan emosional mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan, berinteraksi dengan orang lain, dan tentu saja bagaimana kita merespon suatu peristiwa yang terjadi dalam hidup. Nah, bagaimanapun suatu hal itu membuat kita emosi, lalu kita merasakan amarah muncul dari dalam diri, kita harus mencari cara yang baik untuk menghadapi emosi tersebut. Emosi manusia bisa memberikan efek positif jika ditangani secara benar, tapi tentu saja sangat berbahaya kalau tidak diatasi dengan cara yang sehat. Nah, beberapa orang memang memiliki cara yang berbeda untuk meredakan amarahnya. Daripada jauh-jauh mencari padang rumput luas untuk berteriak, kalian cukup gabungkan beberapa essential oil seperti kenanga dan kayu manis atau cinnamon. Perpaduan kekuatan dari minyak kayu manis ditambah dengan minyak bunga kenanga menciptakan perpaduan yang benar-benar menenangkan. Wangi kuat, sedikit spicy dan hangat yang dimiliki oleh cinnamon oil ditambah dengan wangi bunga segar yang manis menjadikan blend ini sangat cocok bagi kamu yang ingin meredakan amarah. Ditambah lagi, fungsi dari kedua essential oil ini memang baik banget untuk kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan memaksimalkan relaksasi. Kalian bisa menggunakannya dengan diffuser dengan takaran yang sama. Contohnya cinnamon 5 tetes, kenanga 5 tetes dalam 300 ml air. Bisa juga siapkan deh botol roll-on kosong. Campurkan carrier oil favoritmu, bisa minyak kelapa, minyak zaitun, atau minyak jojoba sebanyak 8 ml, lalu campurkan perbandingan 1 banding 1. Jika dibutuhkan, kamu bisa langsung oleskan sembari pijit-pijit pelan di daerah pelipis, juga belakang kepala. Dengan kemasan praktis, dipakai di mana aja bisa. Dan tentu saja, jika sedang dalam keadaan marah atau emosi berlebihan, coba diam dahulu sejenak selama 12 detik. Atur nafas dan mencoba untuk tenang. Semuanya akan terlewati. Oke? Itulah tadi informasi blend yang bisa aku bagikan. Silakan subscribe channel YouTube dan Telegram Essential Oil Rose Evara ya. Terima kasih sudah menonton. Cheers, pamit. Have a good day.